Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Prof. Saya nak minta Prof bagi penjelasan apakah makna adil dan juga apakah makna ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soalan ini insyaAllah kita cuba untuk huraikan ikut apa yang memahami ya. Kalau tentang adil, bagi tahu bagi saya adil adalah letak sesuatu benda di tempatnya. Contohlah, kalau let's say ada dua orang, mereka buat kerja, satu tu dia kerja lebih kan, so dia memang kena bagi bayaran lebih. Yang buat kerja sikit dapat bayaran sikit. Sama juga pelajar kita pun kita kena adil kan. Ada pelajar rajin, hantar tugas atas waktunya, memang maka dia kena, okay, orang hantar tugas selepas satu minggu walaupun kerja dia bagus, tak boleh dapat maka sama dengan orang lain. Okay, so itu adil lah. Okay, talk about ihsan. Ihsan ini adalah untuk cuba buat satu benda dengan apa tu, benda dengan apa, ikhlas, sincerity, ihsan, ihsan, sincerity, maknanya walaupun tak ada orang yang nampak buat sesuatu, dia akan buat dengan jujurnya, tanpa orang cakap buani. Maknanya kalau ada bos, kita buat kerja macam biasa, bos tak ada pun kita buat macam biasa, tapi maknanya kerana tak ada, alam hari ni saya goyang kaki, bos tak ada, tak boleh. Cuma ihsan lah, ihsan. Ihsan boleh juga untuk buat kebaikan sama manusia lah. Ihsan maknanya, contoh, saya ada satu cara sekarang, kalau beli barang dalam kampung atau orang nampak orang susah, kalau benda tu let's say RM9.50, saya cakap bagi RM10 ke dia. So, RM50 tu ihsan untuk tolong orang yang susah. So, itu bagi tahu masuk adil dan ihsan. Wallahu a'lam. Apakah hukum berlaku adil? Hukum. Adakah itu wajib ataupun sunat? Ataupun wajib. Because Quran cakap wa iza hakamtu bainan nas ta'kum bil adili. Ada satu ayat dalam Quran sehingga surah mana tu, maknanya walaupun orang tu bukan Islam, bukan adil kita orang lain, kalau dia salah tetap salah. Contoh ada satu hadis Allah cakap orang yang salah pun kena tolong dia. Sahabat macam mana nak tolong orang salah? Okay, you kena nasihat dia jangan buat salah lagi. Itu tolong dia lah tu. You apa ni? You jangan bagi dia peluang buat salah. So itu tolong dia. So orang yang dizalimi pun tolong dia untuk buat adil. Okay. Apa yang dia apa tu, hak dia, kena bagi hak dia ke dia lah. Jadi, hukum wajib. Hukum adil itu wajib lah. Apa pula hukum ihsan? Okey, ihsan ini berdasarkan suasana dia lah. Ihsan ni walaupun bukan wajib bagi galakan, boleh jadi wajib juga because kita diajar, kita diminta untuk apa dia, untuk buat kerja dengan integriti, dengan baik, integriti dengan baik lah. Maknanya you jaga benda, kalau ada muka bos, oh you kerja hebat, bos tak ada goyang kaki. So cuma ada tanda munafik sini juga lah. So, selain pada itu, ada tak waktu di mana ihsan itu menjadi wajib? Ada waktu tertentu yang perlu tolong sesuatu orang walaupun dia tu, okey, contoh sebagai fakulti pembangunan apa ni, insan kan, ada insan dalam fakulti kita ni, ada setengah pelajar ni walaupun kerja dia tak berapa okey, bayu rasa pelajar ni ada potensi, dia pun ada perlakuan baik, datang kelas, rajin datang kelas kan, you boleh ihsan, you let's say tolong dia sikit, jangan fail dia lah. Adakah itu wajib atau sunat? Itu bagi saya bukan wajib, digalakkan juga buat ihsan lah. Okay. Cerita beza antara wajib apa adil dengan ihsan. Ini yang cakap ni maybe ulama lagi boleh huraikan. Saya kefahaman saya lah, wallah alam lah. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Okay, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.